Tantangan, ini challenge lah, challenge. The real challenge. No konsep sebelumnya lah teman-teman ya. Yo, kita uji gimana musikalitasnya. Ini musiknya kan? Citra 2. Oh, Citra 2. Gek, nyanyi, gek, nyanyi. Sini, gek, sini, gek. Dorongan tikareng. Wuyi. Catu seneng atiku. Teko-teko nis liramu. Nambahi loro batenku. Apa lagi? Jangan lalu. Aku ora percaya. Wuyi. Nanging kepiki nyoto. Cetone ngarepe moto. Yes liramu apa? Kuwi citra-citra. Bareng-bareng brother. Panas panase srengenge kuwi kang nguliti awak iki. Sini 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 sini. Nangise panas rasa ning ati nyawang ketat. Berhenti ke? Serius? Musikalitasnya Mas Wanza tuh betul-betul luar biasa. Kalau enggak ya teman-teman ya, kalau enggak mungkin Dul tuh kesini. Bener ya? Iya. Yeah. Sampean sih jahat. Eh, kenapa? Mas Arif ke studio ada Dul. Anaknya Madani. Nah, gitu loh. Itu udah nyampe sini teman-teman. Itu karena musikalitas dari seorang Wanza itu luar biasa. Gitu. Jadi buat One Lovers Indonesia, nah support terus Wandra, ya kan? Kasih bocoran coba dikit aja, atau refnya sampean ini, yang Citra 3. Rahasia ya. Rahasia, ada rahasianya juga. Iya coba ya. Tapi yang jelas ditunggu aja di channel One Nada Record. Record. Nah. Yang kemarin habis trending itu sayang-sayang. Sayang-sayang. Ya, lagunya yang ini. Sayang-sayang. Dulu Mas Wandra sebelum apa namanya? Sebelum bisa main keyboard, sebelum bisa nyanyi. Itu siapa sih gurunya sih? Otodidak atau otodidak guru sih. Tapi orang tua kan mendukung. Orang tua memang mendukung. Bisa musik maksudnya? Ya bisa-bisaan aja. Artinya meskipun sedikit bisa ya, gitu. Bisa. Artinya talenta itu memang ada ya. Dari seorang Wandra Restusia Wanada ya teman-teman. Terus ditambah lagi titisan dari sang ayah mungkin ya. Itu ada jiwa seni musiknya juga ada. Jadi dia yang ngajari, beliau yang ngajari gitu loh. Luar biasa. Nah, kalau ngomongin penghargaan ini banyak sekali ya. Itu nama asli dari Mas Wandra. Ainur Rofiq Wandra Restusian. Nah, itu penghargaan apa itu? Meritorious. Apa sih ini? Gak ngerti ya. Meritorious Assessment 2017. Ini piagam penghargaan apa? Ini kok wisuda ini? Penerimaan anugerah. Oh ya, itu meritorious itu kayak penghargaan dari kampus saya. Oh dari kampus. Oh yang sangat berpengaruh
khusus untuk anak-anak muda gitu. Wah, luar biasa. Ini wisudawan. Piagam penghargaan. Ini banyak sih. Ainur Rofiq aja apa gimana asalnya? Ainur Rofiq, Wandra. Wandra itu? The Best Drummer. Oh, the... Wah, dalam ajang apa ini? Oh. Festival waktu oh. SMA itu. Wah, mantap. Ya intinya lebih banyak teman-teman ya ini. Piagam penghargaan mulai dari tingkat RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Dan kalau ini aku lagi nunggu ini Mas Wandra. Ini nih. Nah, untuk apa namanya? 100 million subscriber. Wah. Ada dua. Wanada Record sama Wandra Daily Live beda ya? Beda. Yang sekarang jadi Wanada TV itu yang mana? Wanada TV beda, channel baru. Berarti sampe punya tiga? Punya banyak sih. Oh. Cita-citaku juga ternak channel. Sekarang gini. Wes, iya tahu lagunya sampean itu. Buatin lagu untuk Riff Organizer satu bait aja. Iya, lagunya ya, di reggae atau di apa wes versi sampean. Enggak ada musiknya soalnya. Kan ya gitu aja. Lagu apa? YouTube Riff Organizer terakhir. Apa wes subscribe atau apa? Tantangan, ini challenge lah challenge. The real challenge. No konsep sebelumnya loh teman-teman ya. Yo, kita uji gimana musikalitasnya. Yo, ayo datang ke channel kami. Di Riff Organizer. Di Riff Organizer. Yo, ayo kepuin kita di Riff Organizer. Di Riff Organizer. Jangan lupa subscribe-nya. Wes salut wes sekarang 100% ya kan. Ini serius hak demi Allah ini no konsep. Spontan. Tadinya sih enggak mau bikin jalan-jalan begini teman-teman ya. Enggak mau. Ini buktinya oh enggak ada mic kan. Nah, langsung tak record jadi no konsep semuanya. Gitu. Bangga Yusof. Success be always brother. Amin. Wow. Thank you. Sudah yes. Sampaiin saya di sini. Pokoknya aku ya subscribe juga. Udah otomatis. Tapi apa? Aku kalau banyak teman-teman mau nge-vlog itu malah senang gitu loh. Oh iya. Jadi yuk, orang tahu bahwa Wandra itu kesehariannya gini, ruang kerjanya Wandra itu kayak gini. Jadinya orang tahu kan? Ya andai saja dekat, ya mungkin ya nggak setiap hari tapi insya Allah lebih sering. Yalah. Aku Bisuki bro, Bisuki. Nah. Berapa jam kita di sini ya? Tapi bagiku ini 2 jam lebih. Oh, 3 lebih. Jam ya kan? 2 jam lebih lah. Oh. Tapi ini spesial momen buat Arif Java ya. Bisa ketemu Mas Wandra sekalipun sebelumnya gak ada janjian teman-teman karena kebetulan tadi kan ada acara di Samsat Banyuwangi. Wes sekalian kalau gak mampir rasanya kurang sah, kalau gak mampir pas. Kualat ya. Kalau gak mampir kualat katanya. Makanya aku mampir karena Mas Wandra kalau ke wilayah barat apalagi mampir di Bisuki pasti calling Mas ketemu di ini tuh biasa begitu. Nah di warung jadi, ini bakso. Di warung ini di bakso nah biasanya gitu di alun-alun. Alhamdulillah, ternyata tanpa janjian juga bisa ya, terrealisasi gitu loh ya. Selagi aku free ya. Selagi free ya. Nah, banyak yang bilang tuh takut mau ke Mas Wandra gitu loh. Kenapa? Takut sibuk atau apa. Aku bukan usah sibuk, santai. Santai aja, itu ya. Makanya karirnya Mas Wandra tuh terus. Artinya apa ya? Terus jalan, nah berkat ya low profile terus selalu open buat siapapun ya karena hal siapapun. Itu teman-teman gitu. Oke, gitu aja dulu teman-teman kita bincang-bincang ringan di sini karena ini sudah ada 3 vlog yang ternyata panjang-panjang Mas Wandra. Luar biasa. Mana tadi? Iya, eman-eman lah. Kita tag aja gitu loh. Udah ya.
Okay, thank you teman-teman. Ini udah, spesial banget nih hari ini ya. Bisa jumpa Mas Wandra, terus jumpa keluarga besarnya termasuk Mas Wibi juga. Bisa, mengobrak-abrik base camp dari Wanada juga begitu luar biasa. Dengan penuh welcome. Makanya tadi Mas Wandra bilang, siapapun boleh datang kemari. Boleh. Oke. Okay. Thank you, Success Dallas. Waduh. Wanada. Gaspol. Salam Gaspol. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.